Okey. Saya nak ambil bahagian corak ni lah. Ah, dapat tak? Oh, dapat lah. Saya nak ambil kola saya bahagian bercorak ni. Dapat cun-cun M-Chai. Let's go. Okey, kita akan lekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, macam ni. Yeah. Gunakan iron. Saya guna iron biasa-biasa je, guys. Saya tak guna iron mahal-mahal. Macam ada apa ni? Siapa ada iron mahal tu? Itu advance lah untuk anda. Tapi saya nak tunjukkan dengan iron rumah saja. Apa yang ada di tangan kita mulakan. Yang ada dekat tangan tu kita maksimumkan. Jangan fikir benda yang tak ada. Syukuri benda yang ada menyebabkan kita rasa tenang. Okay? Sebab kita bersyukur kita punya iron pun iron biasa. Cumanya saya pakai iron biasa dan saya spray. Spray. Okay? Mulut muncung sikit. Spray. Spray. Okay, macam ni. Lekatkan. Eh, apa salah aku lekatkan kertas? Ha, lekatkan ni, kertas gam. Memang tak boleh lekat lah jawapan dia. Okay, so sekarang kita dah siap lekatkan kain gam ni. Dia akan jadi lebih cantik, lebih tertarik, lebih the bomb. InsyaAllah. Okay. So, pada bahagian bawah ni, kita tinggalkan basi. Sebab kita nak buat kola mandarin ni. Kola mandarin ni mudah je, insyaAllah. Okay. Okay, kita akan guna sabun. Okay, bila kita dah sabunkan bahagian kola ni. Kita sabunkan bahagian kola ni. Ini untuk orang baru belajar sesuai pakai sabun. Tak payah pakai gam. Kalau pakai gam, gam lagi mahal sikit. Lagi satu, gam ni dia akan sticky kat tangan. Saya tak suka. Sabun walaupun dia macam melekat di tangan, tapi bila anda smell, wangi. Okay? So, bila kita jahit baju kita, kita rasa wangi. Kita jahitkan baju suami kita. Suami kita pun cakap, oh, wangilah baju awak jahit. Awak baru je jahit, dah wangi. Belum awak basuh. Apa rahsianya? Wow. Ini rahsia yang tidak terungkap. Sabun bukanlah melekatkan kain. Tetapi sabun melekatkan kain buat sementara. Itu ayat penuh dia lah. Memang dia lekatkan, cumanya dia buat sementara saja. Dan dia boleh dibuka semula. Ah, itulah kelebihan sabun. Untuk melekatkan kain sementara. Ya, betul. Ramai yang dah komen betul. Untuk kemasan lipatan, Syamsiah. Itu juga betul. Hebatlah pelajar-pelajar kita. Semakin hari semakin pandai. Okay. Teknik guna sabun ni actually ramai lagi yang tak tahu. Lepas masuk live ataupun join kelas, dia dah tahu lah macam mana guna sabun ni. Ni teknik-teknik dia lah. Okay. Sabun macam ni. Nampak? Senang kan? Okay, bila kita sudah sabunkan. Nampak sini ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat begini. Okay. Iron sekali lagi. Nak dapatkan line di atas pula. Kita akan pergi sampai proses menjahit. Siapa yang nak bersama dengan saya sampai kita dapat siapkan kola ini? Cuba komen. Saya cikgu. Komen. Kita nak bagi semangat pada semua. Komen. Saya cikgu. Nak tengok semangat anda. Okay. Okay, jom. Kita pergi jahit kola ni. Nampakkan bentuk kola. Boleh ke boleh? Okay, sekarang saya akan ajar anda jahit bahagian kola dulu. Bahagian kola, bahagian atas ni. Ini bahagian part penyediaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahit suku inci bahagian atas kola ini. Sekejap lagi saya akan tunjukkan hasil. Cuma saya jahit dulu suku inci. Ataupun kalau anda pakai mesin industri setapak. Bahasa tukar jahit suku inci ataupun dua hun. Suku inci. Okay, nampak? Apabila sudah dijahit, hasilnya begini. Ini sebelah dalam, ini sebelah luar. Okay. Bila kita jahit, kain-kain lebih ni kita kena potong ya. Kain-kain lebih ni kita kena potong supaya dia tak tebal nanti dekat dalam kola. Faham ya? Okay, sekarang kita potong. Potong basi ni.
Tak mau panjang sangat. Tengok cara saya potong, saya tarik je. Senang je untuk orang yang baru belajar, tolak je macam ni. Nak potong satu-satu macam ni boleh, macam sap-sap boleh, tak ada masalah. Cumanya nak cepat buat macam saya tadi lah. Okey, selepas kita dah siap bentuk, bentukkan tadi, basinya dah sekata, barulah nampak cantik dekat dalam kola nanti. Jahit basi dekat sini setepi pengeras sampai ke hujung kola. Okey, kemudian jahit setepi sekali lagi. Bismillah. Okey. Buat macam ni, turunkan jarum, jahit ke bawah. Okey. So selepas kita dah siapkan yang itu, potong ni. Tinggalkan basi suku inci. Orang kampung, tinggalkan basi suku inci. Kenapa cikgu cakap saya orang kampung? Tak. Nak cakapkan kita ni dah macam keluarga jarum terbang dah. Jadi kita dah macam orang kampung, basi suku inci. Ha, nak bagi faham, nak bagi ingat dengan saya, dengan jarum terbang. Supaya anda tahu, jarum terbang ni tempat untuk kita baru nak belajar menjahit ataupun nak tambah ilmu jahitan. Barulah best belajar sama-sama dengan kampung. Ha, okay, jom. So, bahagian kola ni, cuba lihat magic. Nak tengok magic tak? Letakkan jari. Okay. Pegang begini. Tolak, push, pedal pop. Ha, nampak tajam ni? Cocok cicak, cak, mati. Gurau-gurau. Okay, nampak? So, ini hujung kola. Kita dah nak siap guys. Kita dah nak siap guys. Kita nantikan hujung-hujung dia. Sekali lagi. Tolak. Wow. Jom mari kita lihat. Oh, dah nak siap. Dah nak siap. Kasih elok dia punya kola. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Cantik ke cantik? Cantik ke cantik? Belum siap. Jom kita gosok. Jom kita gosok. Nak buat kola Mandarin ni mudah je. Jom kita gosok. Okey, spray dengan air secukup rasa. Kita dah nak siap bahagian kola. Oh, syok betul lah buat baju. Baju kurta yang mudah gila ni. Okey. Nah, kenapa ada mudah gila cikgu? Tak, sebenarnya nak cakap benda ni sangat senang untuk orang yang baru belajar. Kita tandakan basi bawah kola. Okay, so apa yang saya nak ajar pada anda bahagian leher ni, sebelum kita nak jahit kola kepada leher lah. Okay, buka balik pola-pola kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so sekarang ini bahagian leher belakang. Okay, bagus dah. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Untuk bahagian leher depan eh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni badan depan. Ini badan depan eh. Okay, ini badan depan. Ini badan belakang. Untuk kita pasang kola ni, kita kena buat penyediaan dahulu. Kita kena buat penyediaan belahan baju dulu. Badan depan ni kita kena buat belah, macam baju yang saya tunjukkan tadi lah. So cara nak buat belah dia senang saja. Senang je nak buat belah dia. Kita perlukan sulina. Okay, sulina. Sulina ni tak besar mana pun. Kita perlukan sulina sedikit. Dengan kadar Allah panasnya. Sikit je eh. Ini namanya sulina ataupun kertas gam nipis lah. Dia banyak sangat nama. Cikgu, kola berapa inci? Panjang kola saya 16. Okay. So, saya buat sulina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh lah. Kena pakai kapur. Okay. So, lebar dia saya buat 2 inci. 2 inci suku je. Nampak eh? 2 inci suku eh? Anda boleh tengok dulu sampai habis. Sebab orang yang berjaya dia tengok live sampai habis. Kalau orang yang tengok live separuh-separuh, dia jadi telur separuh masak. Saya doakan yang tengok live ini
semuanya berjaya buat baju keluarga, buat baju anak, buat baju sendiri, nak buat baju suami ataupun nak jana pendapatan bersama dengan jarum terbang, insya-Allah. So sekarang ni kita spray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, buat macam ini. Fidaus, sekejap lagi kita akan jahit tepi. Nak minta tolong cikgu bantu saya jahit tepi. Iaitu orang yang suka menjahit, orang yang suri rumah, ataupun yang mungkin nak pencen, ataupun pelajar-pelajar yang baru habis belajar nak jana pendapatan dengan menjahit. InsyaAllah, ini platform anda. Anda dah berada di tempat yang betul. Pada hujung belahan ni, okay, saya nak cabut sikit. Kalau anda lihat, belahan yang ni, belahan ni kita nak buat. Okay? Kita akan buat macam ni. Berbentuk pensel. Okay, komen berbentuk pensel. Sel. Okay, ini pensel. Buat pensel. Okay, jom. Buat pensel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillah. Okay. So, kita buat bentuk pensel macam ni. Okay. Firdaus, yang ini nak minta tolong jahit tepi. Lagi satu jahit tepi apa ya? Alang-alang lah. Tak payahlah. Nanti. Buat ni je dulu. Nanti kena jahit tepi lagi. Dalam kiraan 5. Oh, panas. Saya terkena ayun. Okay, ni belahan tengah. Maksudnya, baju kemeja tadi, baju kurta ni dia ada belah tengah ni. So, panjang belahan saya nak buat dalam 4 inci 3 suku. Daripada atas. Ikut pada pola. Okay. Kalau pola kita, dia panjang tau belahan dia. Sekejap, saya ambil pola saya. 1! Okay, thank you, Dos. Atas tak payah. Okay, ni dah okay dah ni. Boleh, boleh. Terima kasih banyak, Fidaus. Okay, so ni tengah dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suku, satu suku. Okay. So, kita cari tengah dia. Satu suku juga. Siapa yang jahitkan Fidaus tadi? Cikgu siapa? Cikgu Mona. Cikgu Mona. Oh, bagus, bagus. Lepas ni ada sekali lagi. Okay. Okay, kalau baju Melayu ni, baju kurta yang ada tertulang ni, panjang dia, kalau kita belah, dia boleh dalam 7 inci setengah. Tapi untuk kurta ni, sekadar 4 inci 3 suku ataupun 4 inci setengah. Semua orang komen. Belahan 4 inci setengah ataupun 4 inci 3 suku atau kadang saya buat 5 inci. Tengoklah pada kepala tu. Takut kepala tak muat. Thank you, Firdaus. Ramai cakap thank you, Firdaus. Sama-sama. Mudah-mudahan kita jumpa di syurga, insyaAllah. Nama pun dah Firdaus dah kan. Okay, so seterusnya, yang ini kita tandakan. Kita naik ke atas. Sekejap, sekejap. Ni lagi ke atas. Yang ni lebih. Kenapa lebih, cikgu? Saya saja buat lebih, nanti saya nak buang pun. Okay, kita pinkan yang 4 inci 3 suku tu ataupun 4 inci setengah. Ikut pada anda ambil tadi lah. Okay, kat situ. Kemudian pinkan dia. Tengah dengan tengah Anda lock tengah dengan tengah supaya tak lari macam ni. Okay, macam ni. Okay, so selepas anda dah lock begini, kita akan jahit. Zen, cara jahit dia macam mana? Sekejap . Yang ni kita potong sikit. Dah boleh potong dah pun. Kita dah nampak bentuk dia. Potong. Okay, macam mana nak bentukkan dia? Gini . Okay, lanjut ke tepi. Dan kemudian kita jahit ke sini pula. Macam ini lebih kurang. Okay, jom kita jahit. Jom jahit. Jom. So, kita kapurkan sekali lagi. Nampakkan kapur di sebelah luar. Okay, macam tu. Kemudian pindahkan kapur dari sebelah dalam tadi tu. Berada di sebelah luar. Okay, ada di sebelah luar. Cuba tengok tengah ke tidak. Takut tak sama. Okay, tengah. Okay, letakkan balik. Kena letak sulina ni sebelah luar. Lapis ni letak sebelah luar. Macam ni. Okay, tolak lagi, tolak.
Okay, so tengah berjumpa dengan tengah. Okay, so yang ini kita dah siap leher ni. Kita nak buat macam ni kan? Sekejap. Kita nak buat collar bahagian macam ini. So kita dah siap bahagian lapis leher tu. So mari kita betulkan kedudukan. Saya nak cepatkan proses. Sepatutnya kita jahit tapi saya tak jahit pula. Sepatutnya saya gosok tapi saya tak nak gosok sebab saya nak cepatkan proses anda. Saya tahu anda lebih tak sabar nak melihat hasilnya. Tapi sebaiknya kita menggosoklah. Okay, saya tak gosok. Nak tunjukkan terus caranya. Sebaiknya gosok eh. Saya cakap sekali lagi. Saya claim gosok adalah cara yang terbaik untuk buat belahan ini. Okay, nampaknya benang tercabut macam dia suruh saya gosok juga. Saya gosok lah. Dah benang pula tercabut kan. Okay. Ironkan macam ni. Haa, gitu. Nak ikutkan saya tak nak iron tadi. Okay. So, ni dah siap leher dia. Jom kita jahit dia punya leher. And then kita akan pasang collar kita. Saya tak sabar nak pasang collar guys. Saya tak sabar nak pasang collar guys. Collar saya hilang.